dan kita akan membuat gerbong nutrisari dan gerbong kargo. Nah, jadi kalian buat rodanya, rodanya kan simple, hanya hopper dan stone slab. Ini kereta banyak yang request kargonya. Nah, kalau kargo saya itu kayak gini, bukan yang pakai banner. Nah, kita sekarang buat ini ketiga kereta nutrisari. Jadi rodanya jangan lupa, lalu kita ambil lem konkrit, green konkrit, orange konkrit, dan yellow konkrit. Jangan lupa lantainya. Nah, kita bikin seperti ini. Kita buat 27 blok. Nah, kalau sudah, kita beri roda lagi di belakangnya. Seperti ini. Nah, lalu kita buat dindingnya ini. Jadi, caranya kita beri green seperti ini. 3. Lalu kita beri atasnya 2 sini seperti ini. Lalu di sini 2. 2 seperti ini. Lalu 2 dan 4. Nah, seperti ini, lalu sini 4. Dan ini kuningnya 3. Nah, seperti ini. Jadi kalian tinggal ini diisi seperti ini. Nah, lalu untuk ujungnya, tunggu dulu bentar. Nah, lalu kalau buat ujungnya, sini hijau, sini lime, sini lime, di atas sini hijau, hijau seperti ini. Kalian lakukan di dua sisi. Nah, kalau sudah nanti jadinya seperti ini, lalu kita isi orange sampai ke belakang, di kanan dan kiri. Nah, kalau sudah kayak gini, kalian beri jendelanya pintu gini pakai green wool. Lalu kita ambil jendelanya black stained glass seperti ini. Lalu kalian bikin dua ini untuk kacanya di dua sisi. Nah, kalau sudah jadi kayak gini, kita bikin atapnya. Pertama kita ambil stone slab sama stone brick slab. Nah, kita buat seperti ini. Lalu sini 2, sini 2. Lalu kita bikin terus sampai ke belakang. Seperti ini. Kita terusin lagi. Nah, kalau sudah jadi, pasti nanti jadi yang seperti ini. Tapi kita kasih model dulu. Kita kasih tambahan, itu iron trapdoor dan iron bars. Iron bars buat pintunya sini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Lalu kita beri iron trapdoor seperti ini, lakukan di belakangnya juga. Nah, kereta Anda sudah jadi. Nah, sekarang kita bikin gerbang kargo. Oke, siap guys, kita akan membuat gerbang kargo. Yang pertama adalah kita light gray concrete sama anu hopper, stone slab, dan jangan hujan. Kalau kalian bikin rodanya seperti biasa, seperti ini, dua hopper, tengahnya stone slab. Nah, kalian bikin lantainya 27 blok sama kayak gerbong tadi.
Nah, kalau udah kalian beli roda juga di belakangnya. Like this. Nah, lalu kalian ini patternnya. Nah, kalian ambil lime concrete, red concrete, orange concrete, dan white concrete. Jangan lupa green concrete sama black stained glass. Nah, jadi kalian bikin di pinggirnya ini dulu biar gampang nanti. Oh ya, sini jadi gampang akunnya beda, nggak pakai banner tapi pakai blok. Biar nggak susah-susah bikin bannernya. Nah, jadi di sini kalian di red concrete orange kalian buat seperti panah gini, lalu kalian ambil white concrete dan buat seperti di sini. Kalian kasih green concrete, kalian kasih kaca buat pintu, lalu kalian beri kayak gini, lalu seperti ini, lalu seperti ini lagi, terus kasih orange sama red, sudah seperti ini. Ya kayaknya nggak persis banget sih ya, tapi ya gak apa-apa. Kalian lakukan di sisi satunya. Nah, oke, seperti ini. Nah, ini gerbong kargo. Nah, kita beri lagi di sini. Nah, lalu di sini kita ambil green concrete sekitar 5 blok dari ujung merah sini. Kita beri pintunya lagi seperti ini. Nah, kan sudah jadi kayak gini. Ini belum gede ya. Nah, kalau sudah jadi kayak gini, kalian tinggal beri atapnya. Ya, gampang. Seperti gerbong yang satunya, seperti ini. Mudah kok guys, gak susah. Jadi kalian ambil stone brick slab. Nah, seperti ini. Oh, ini salah. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian ambil iron trapdoor sama iron bars. Kita beri sini sama kayak gerbong itu. Jadi kayak gini, kita beri iron bars di sebelah pintunya. Seperti ini. Kereta Anda sudah jadi. Ini kereta Nutrisari. Ini gerbong kargo. Cadaaa. Oke guys, cukup hari ini aja. Tolong di like, subscribe, dan jangan lupa teman-teman.